Baik, assalamualaikum guys, apa khabar semua? Dan semoga kalian yang sihat-sihat selalu. Okey. Yeah boy. Jom lagi pos pada. Apa cantik ya? Apa clean ah? Dah tengok Joker. Orang dapat tengok Joker pun nak buka side mirror. Aku puasa dan final pun kita buka side mirror tak dah. Sebab tak salah aku, motor ni tak pernah-pernah ni buka side mirror kan. Tak pernah on board lagi. Bawa RS yang buka side mirror. Random aku, tak salah aku lah. So, not bad lah, not bad. Okay. Tapi esok convoy esok, bawa balik lah. Macam tu lah. Alright. Okay, so di video hari ni, topik hari ni aku nak bagi sedikit macam nak kata review, boleh kata review jugalah, ataupun personal opinion mengenai Honda RS150R yang ada di Malaysia lah. Sebelum kita bakal menyaksikan motosikal terbaru dari Honda, mungkin lepas PKP kot. Alright. Oh lah weh, hari ni aku tak kayuh, esok kayuh. Esok pun terkayuh basikal. Alright. So Honda RS, okay, alhamdulillah motor aku ni dah menjangkau usia lebih kurang dalam setahun lebih. Okay, setahun lebih, lebih kurang macam tu lah, setahun lebih. Honda RS ni, masa mula-mula beli ni sebenarnya cerita betul dia beli-beli motor ni ada sebab cerita aku beli motor ni. Alright. Oh, corner shock. Okay, RS ni aku beli sebabnya dulu masa aku duk main Y15. Alright. Noh ada beritahu. Dia kata Honda tak payah belilah. Okay, ni Noh beritahu ah. Sorry Noh, kita buka rahsia sikit. Nak kata Honda tak payah mat tayar lah. Honda ni susah. Honda ni tapi tak ramai main Honda. Walaupun orang nak main Y15. Masa tu lah. Zaman-zaman tu lah. Zaman tu Y15 memang idola kan. Idola idola Malaya lah. Sampai ke hari ni title tu tak siapa nak lawan lagi. Okay. So lepas tu aku pun macam okay, tak apalah, aku pun buat relax lah. And then ramai juga aku tanya, ada yang beritahu Honda tak payah pakai lah, rosak lah, ada penyakit tiga serangkai lah, apalah ini lah, itulah, barang mahal lah, apalah. Okay, aku macam okay, kita apa-apa kita dengar tu. And then sebabkan ramai juga yang kata apa cepat rosak lah, apalah itulah inilah, aku pun bercadang masa tu, fikir-fikir balik, aku nak cari sebiji lagi motor. Okay, motor nak backup sebenarnya motor. Contoh kalau Y15 buat berapa-apa, aku nak backup motor. And end upnya ni dia, sampai ke sekarang Honda RS menjadi milikku. Dan alhamdulillah sampai ke hari ni, kalau boleh tengok mostly team race squad, kebanyakannya semua geng-geng Honda. Noh sendiri pun pakai Honda. Tapi Noh kata nak beli Y. Kita pergi pulang lah. Pos barang dulu, ibu kita sembang lain. Sekejap eh. Venom. Look like a Venom, Venom. Oh sekarang ni ramai buat apa kat TikTok, Venom, Venom. Fuh, handsome Venom. Handsome dengan Venom. Masih lah handsome kan, Venom pun, ingat apa. Okay, so Noh pun katanya nak beli Y. Tapi dia katalah apa projek dia dengan Y tu, tunggu dia beli Y. Okay. Okay, so mostly team-team race squad sekarang ni memang banyaknya pakai RS. Okay. Dan aku pun terkejut jugalah, rupanya peminat dia ramainya RS bukannya Y. Sebab aku buat sedikit kajian, aku ingat ramai minat Y, rupanya RS. Dan alhamdulillah community RS pun ramai. Okay, apa yang aku boleh beritahu, dulu dekat area-area rumah aku ni, nak kata masa zaman aku main Y ya. Okay, masa dulu lah aku main Y pun sebenarnya lambat lah. Tapi aku nampak banyaknya geng-geng Y, RS ni kurang. Tapi sekarang ni aku nampak alhamdulillah banyak RS. Oh, good shifter best. Okay. So start dari tu aku pun duk mengkaji barang. Dan aku cakap okay, secara jujur eh, harga-harga barang-barang untuk RS 150 memang sangat-sangat mahal. Okay, kalau hampa nak main motor, hampa nak modi-modi, aku sangat recommend hampa untuk
ambil apa tu Y15. Okey, lagi syok. Tapi mahal-mahal dia pun. Ni dia. Yang ni yang best. Ha, mahal-mahal RS power VTEC dulu. Bukan power VTEC lah, power orang kata apa? Power Dodge je tu. Ah, tu yang mahal. RS memang lovely. Bayangkan tengoklah spek 63 je pun. Alright, dengan tayar besar aku sekarang ni. Tayar besar tak ada masalah. Pulih ada, pulih ada. Apa lagi lu mau? So sepanjang setahun aku main RS ni, okay, jujur cakap lah, bentuk RS ni aku pun sebenarnya agak kurang lah, kurang sikit lah RS ni. Sebab tu aku ada bikin makeup. Tapi bila aku dah buka kepala Winner Egg ni, body RS aku tengok, okay, handsome juga lah. Okay, lepas tu masa aku beli RS tu ramai juga, so aku convert apa Winner Egg. Tapi sebabnya aku rasa macam ramai dah yang convert, so jadi macam malas nak convert. Apa kata kita masuk kepala Winner, lepas tu body RS. Dan juga ada juga salah seorang team member aku memang dia buat kepala Winner body RS. Nazmi, dia dekat KL ni, team member dia squad, dia duduk kat KL sekarang ni. Dah lama nak jumpa dia, PKP je pasal. Oh, ramai orang suat test ni. Semoga semua memudahkan. So lepas tu aku pun ada buat modi macam basic stage, modi stage 1. Oh, memang cakap betul lah, stage 1 ni memang best. Stage 1 dia boleh tapau. Orang kata apa, mungkin ada tapau senang-senang. Memang boleh tapau rapat Y15 stage 1. Serius cakap lah. RS punya penangan memang best. Okay, itulah kelebihan RS. Di sebalik harga dia mahal, nak modi memang mahal lah. Betul dia cakap lah, nak modi, kalau hampa nak modi RS memang mahal. Kalau hampa dengan quotation harga, Noh bagi harga apa, siapa-siapa bagi harga, baik hampa kata baik aku make LC lagi laju, lagi laju dan juga lagi murah. Tapi kepuasannya RS ni bila hampa dah main, best. Maksudnya macam ni, aku buat tayar besar. Kalau hantanya geng RS yang buat tayar kecil, tanya mereka punya steam macam mana, full memang best. Dan aku boleh katakan siapa yang main RS buat gila-gila, takkan berpatah balik lah. Confirm sedap. Bergerak sendiri motor ni. Okey lah, jom ambil barang saya, tak kira sambung berceloteh. Okey, jom. Alright. Okey, saya dah setiap ambil barang. Kali ni nak pergi beli barang dapur lah. Okey, nak pergi beli sos apa semua lah. Adeh. Ni 250 baru buat ni. Kan 250 ah. Okey. Alright, jom. Okey. Kat mana kita sambung dia? Wah, pasal review RS. Okey. So RS ni asalnya untuk user-user RS150 ni, hampa tahulah kan, siapa yang dah memiliki RS, dia tahulah dia punya steam tu macam mana. So kepada user-user yang Y15, kalau hampa nak rasa perbezaan orang kata apa foto, apa boleh beli RS, try tengok. Sekarang ni, okay, yang bestnya RS dah murah dah ni. Tu yang best.
7,500 kot, tak salah aku. Kau ada lagi murah, aku tak sure. Okay, so harga pun dah murah. Dan selalunya lah, kalau harga dah murah ni, maksudnya dia akan keluarkan model yang baru. Model mungkin lah, model yang ditunggu-tunggu, iaitu Winner X. Tapi aku rasa dekat Malaysia takkan panggil Winner X lah kot. Dia akan panggil mungkin S160X ke, aku tak sure lah tu. Okay, saya pun tak dapat apa-apa info daripada pihak Honda ni. Dan itulah, kita harapkan PKP pun nanti dah cepat okey ke apa, nanti boleh dah buat job dengan Honda. And syok kot, dulu duk kerja buat job dengan Honda best. Sekarang, sampai sekarang pun duk pakai Honda ni, memang terbaik ya. Kalau ada yang tanya Y16 RS, itu kita sebenarnya kalau betul nak buat perbandingan, aku nak tunggu Honda berkeluar dia punya varian baru, okay, dia punya model baru. Masa tu kita akan buat lagi sekali review Y16 ke ataupun model baru Honda tu, kalau dia keluar lah. Harap dia keluar lah. Jangan tak keluar pula, pisang mat. Tapi sekarang ni musim PKP ni agak sukar sikit lah. Okay, so nak pergi kedai Aceh, nak pergi beli pengen tapok. Okay, so okay, so apa nak tahu apa lagi pasal RS boleh bagi tahu. Tak kuasa, tapi aku rasa dah banyak lah aku cover video RS ni. Nak tanya apa basic spec, lepas tu apa stage 1, apa lagi up spec, semua aku dah pernah explain dalam video. Tapi kau apa nak tahu lagi ke, aku boleh shoot lagi sekali. Dan mungkin ada yang nak tahu resepi RS standard padu ke, apa yang perlu dibuat, apa boleh komen lah. InsyaAllah nanti ada free kali kau video. Okay, so sekarang ni jom kita nak singgah kedai Aceh, nak beli barang dapur. Okay, RS sebenarnya nak, dia berkata kalau nak garang buang bok, buang algor depan. Tapi kita, motor kita ni semuanya kadang-kadang jadi tempat nak beli barang rumah. So kalau buang ni memang garang, tapi aku susah lah ni nak buang barang. So better tak yah lagi. Okay, nampak kat cermin tu handsome, nampak kacau kat situ. So jom, hop, tinggi ya. Kalau anda risau motor takut jalan, masuk gear. Okay, okay, insyaAllah. Okay, motor ni kadang risau kat tengok-tengok ni. Okay, alright, jom beli barang dulu. Dan aku rasa video pun sampai setakat ni ikut. Terima kasih kerana menonton. Jumpa sampai sama next video. Okay, kalau nak tahu pasal RS apa lagi, boleh komen, nanti kita akan cerita pasal RS lagi. Alright, jom, assalamualaikum, bye bye.